Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran prakarya. Kali ini pada subbab rekayasa dasar-dasar elektronika bersama Ibu Lila Olivia. Khususnya untuk kalian yang sekarang duduk di kelas 9 SMP. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman alat elektronika dan sistem pengendali sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan dan bangsa Indonesia. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi bahan, alam, alat, teknik, dan proses pembuatan elektronika dan sistem pengendali di daerah setempat dan daerah lain. Dan kalian dapat membuat, menguji, dan mempresentasikan alat elektronika dan sistem pengendali di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung aja ke wawasan elektronika. Komponen dasar elektronika ada resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama resistor. Resistor adalah salah satu komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Sesuai namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Yang kedua ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen dasar elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tentu. Kapasitor memiliki karakteristik meneruskan tegangan AC yang melaluinya dan menolak atau menahan tegangan DC. Kapasitor sering berfungsi untuk menekan, bahkan menghilangkan noise dan membantu membuat tegangan suplai menjadi semakin stabil. Yang ketiga ada induktor. Induktor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan sebagai beban induktif. Bentuk rangkaiannya gulungan kawat dengan menggunakan inti logam maupun ferit. Biasanya digunakan sebagai filter. Kemudian ada jenis dan manfaat. Yang pertama elektronika analog dan yang kedua elektronika dasar. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlihat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Beda dengan elektronika digital, di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0V atau 5V, sinyal digital berlogika 0 atau 1. Beberapa alat dengan konsep elektronika analog yaitu ada jam tangan konvensional, kamera analog, alat-alat perkusi, menghitung dengan tangan, lidi, dan batu. Komputer analog atau komputer dengan program yang sangat sederhana. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang sinyal analog umumnya berbentuk gelombang sinus, memiliki tiga variabel dasar yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem analog. Untuk kelebihannya, yaitu tidak mudah dimakan usia.
biaya yang digunakan juga murah, dan hasil yang didapat dapat diuji ketepatannya. Untuk kekurangan sistem analog yaitu tidak efisien, terutama dalam segi waktu atau lambat pemakaiannya. Yang kedua ada elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital. Elektronika digital adalah representasi dari aljabar boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal direpresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu high active true dan nol atau low non-active false. Berikut contoh alat elektronika digital. Yang pertama ada alat musik, sampler, sequencer, groove box, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kamera digital. Dan contoh yang ketiga ada menghitung dengan kalkulator, komputer, atau modem. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, seperti kita lihat pada gambar berikut. 0, 1, 0, 1, 1, turun ke bawah 0, naik lagi 1, 1. Kemudian kelebihan dan kekurangan sistem analog. Kelebihannya memberikan kemudahan dalam penggunaan. Error selalu dapat dikoreksi dan memproduksi data sangat terbatas. Untuk kekurangan sistem analog, malas berpikir, kemudian tidak tahan lama dan memerlukan sinkronisasi. Penilaian tentang mana yang lebih baik dari kedua teknologi ini tidak dapat dilihat secara global. Seperti kita tahu, ada banyak jenis alat yang dapat digolongkan ke dalam kedua teknologi tersebut. Dan masing-masing alat dari kedua teknologi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perbedaan sistem analog dan digital antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem digital mampu mengirimkan informasi lebih cepat dari analog. Yang kedua, sistem analog lebih sensitif terhadap gangguan atau noise. Sistem digital lebih kebal terhadap gangguan. Yang ketiga, sistem digital memiliki fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih baik dari analog. Yang keempat, penyimpanan informasi mudah dilakukan. Penyimpanan informasi itu dapat dilakukan oleh rangkaian pengalih khusus yang dapat menyesuaikan informasi tersebut dan menahannya selama diperlukan. Yang kelima, ketepatan dan ketelitian lebih tinggi. Sistem digital dapat menangani ketelitian sebanyak angka yang diperlukan hanya dengan menambahkan rangkaian pengalih saja. Dalam sistem analog, ketelitian biasanya terbatas, hanya sampai 3 atau 4 angka saja, karena nilai tegangan dan arus di dalamnya bergantung langsung pada nilai komponen rangkaiannya. Demikian tadi materi wawasan elektronika perbedaan sistem analog dan sistem digital. Jumpa lagi di video ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.